Selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Seperti biasa ya, biasanya kita mulai di jam 8 dalam rangka Outlook Indonesia Cemerlang 2023. Tapi kali ini kita awali lebih pagi dalam kondisi cuaca yang mendung-mendung tipis dan hujan rintik-rintik. Di pagi hari ini kita akan ngobrolin tentang dunia olahraga tanah air. 2022 akan segera berakhir, tapi tentunya kita harus move on dan menyambut tahun 2023. Temanya pagi ini kita akan bahas menyongsong perkembangan olahraga Indonesia di tahun 2023. Bagaimana agar lebih meningkatkan prestasi. Nah, dunia olahraga di Indonesia di tahun 2023 ini dipenuhi dengan agenda sebagai tuan rumah perhelatan olahraga internasional. Mulai dari MotoGP, ada World Superbike di Mandalika, kemudian juga Piala Dunia Sepak Bola U20, ada juga Piala Dunia Basket hingga World Beach Games atau Pesta Olahraga Pantai Dunia yang akan berlangsung di Bali. Nah, Indonesia tentunya tidak hanya dituntut menjadi tuan rumah atau sukses dalam penyelenggaraan, tapi juga sebagai peserta, di mana atlet-atlet kita, tuan rumah ya, diharapkan bisa menorehkan prestasi. Tapi bagaimana sih sebetulnya kesiapan dan persiapan yang dilakukan sejauh ini? Nah, saya sudah bersama dengan dua narasumber yang bergabung, harusnya ada tiga ya. Rencananya kami juga ingin menghadirkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Zainuddin Amali, tapi Pak Amali sampai sekarang masih belum mengonfirmasi kehadirannya. Jadi kita akan tetap lanjutkan dengan dua narasumber yang sudah hadir di Zoom Meeting dan Anda juga bisa lihat di medsosnya Elsinta. Ada Pak Marciano Norman sebagai Ketua KONI Pusat. Selamat pagi, Pak Marciano Norman. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, apa kabar, Mas? Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, Pak. Terima kasih, Pak Marciano Norman, sudah bersedia hadir ya untuk ngobrolin tentang bagaimana dunia olahraga Indonesia di tahun 2023 nanti. Nah, berikutnya juga ada akademisi, ini juga pengamat olahraga, sekaligus dosen kepelatihan olahraga dari Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY, Profesor Dr. Joko Pekik, MKes. Halo, Prof. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, sehat, Mas Jerry. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ketua Umum KONI. Alhamdulillah. Ini langsung dari Jogja ya, Prof, ya? Dari Jogja. Masih di Jogja ya? Iya, alhamdulillah. Masih menjabat sebagai, itu, Prof, Ketua untuk Profesor Keolahragaan Nasional atau Indonesia? Enggak, tahun ini sudah tidak karena sudah ada pergantian kemarin ya. Oh, oke. Okay. Jadi sudah selesai, tapi tetap mengamati olahraga Indonesia ya? Ya, kebetulan masih diberikan amanah sebagai Ketua Umum KONI daerah istimewa Yogyakarta. Jadi anak buahnya Pak Anak Marciano. Buahnya Pak Norman ya, Pak Marciano Norman ya. Oke. Okay. Kita akan memulai pagi hari ini dan tentunya untuk Anda pendengar serta netizen yang mau bertanya silakan bisa telepon nanti di 02158690000, SMS WA-nya di 08118006543. Prof, saya izin mau ke Pak Marciano Norman dulu ya di pagi hari ini ya. Saya ingin tahu sebetulnya di tahun 2023 nanti dari sisi persiapan sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara event olahraga dunia ya. Apa sih sebetulnya tujuan penyelenggaraan ini bagi olahraga Indonesia sebetulnya, Pak Marciano? Terima kasih, Mas. Saya rasa tujuan Indonesia menyelenggarakan event-event olahraga dunia ini terkait dengan rencana besar atau mimpi besar bangsa Indonesia yang satu hari kita ingin menjadi tuan rumah Olimpiade. Mengarah kepada cita-cita itu, tentunya saya selaku Ketua Umum KONI Pusat menyambut baik ya seluruh event internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia oleh cabang-cabang olahraga. Beberapa waktu yang lalu kita menggelar kejuaraan dunia e-sport di Bali dan berhasil dengan baik. Tahun 2023 ini tadi telah dikatakan bahwa kita akan jadi tuan rumah Piala Dunia U20 sepak bola. Kemudian untuk basket kita juga akan menjadi tuan rumah dan juga World Beach Game yang juga akan dilaksanakan pada tahun 2023. Rangkaian kejuaraan-kejuaraan olahraga tingkat dunia ini tentunya pertama akan menguntungkan kita sebagai bangsa Indonesia karena masyarakat dunia pencinta olahraga lebih kenal Indonesia karena prestasi olahraganya. Kemudian di samping hal-hal lain yang tentunya selalu menjadi kebanggaan kita. Yeah. Kemudian kita juga mendapat tantangan keras. Jangan selalu dikatakan bahwa kita hanya bisa jadi tuan rumah yang baik.
tetapi diimbangi dengan satu persiapan yang sangat-sangat bagus, dan prestasi atlet-atlet Indonesia juga akan membuat rakyat Indonesia bangga. Di depan masyarakat Indonesia, atlet-atlet kita bisa berprestasi dunia seperti halnya atlet-atlet bulu tangkis yang selama ini luar biasa, atlet-atlet angkat besi yang juga luar biasa, dan juga sekarang menembak, panahan sudah mulai, di samping dayung yang memang juga menjadi tambang-tambang emas untuk Indonesia. Saya bersama para pengurus besar, pengurus pusat cabang olahraga, berupaya mempersiapkan sebaik-baiknya. KONI selaku induk organisasi olahraga, kita memberikan bimbingan, monitoring, evaluasi kepada kegiatan yang dilakukan oleh para ketua umum cabang olahraga, dan tentunya dukungan dari para pakar dalam bidang olahraga. Dalam hal ini kehadiran Profesor Joko Pekik juga selalu menjadi salah satu sumber untuk kita mengevaluasi kekuatan dari tim olahraga Indonesia, dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga mempunyai tim review yang juga terdiri dari akademisi, praktisi, untuk juga merencanakan tim yang akan dikirim mengikuti multi event internasional. Seperti ke depan ini kita akan ikut SEA Games di Kamboja, kemudian Asian Games di China, dan juga 2024 kita mempersiapkan untuk Olimpiade di Paris. Semua target itu tekad kita, kita melakukan peningkatan peringkat dengan prestasi atlet-atlet kita yang lebih baik. Ya, nah sejauh ini bagaimana Pak soal kesiapan dan persiapannya secara umum ya, nanti baru saya spesifik masuk ke KONI Pak. Tapi kalau secara umum dari pengamatan KONI seperti apa kesiapan dan persiapan yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini? Tentunya cabang-cabang olahraga yang disiapkan untuk mengikuti multi event internasional itu, mereka sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mereka sudah melakukan pelatnas, kemudian juga mendapatkan pendampingan dari para tokoh-tokoh atau ahli-ahli dalam bidangnya. Dalam hal ini sport science-nya, kemudian juga masalah-masalah yang sangat terkait dengan pendanaan, tentunya diberikan dukungan penuh oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi untuk cabur-cabur yang menggelar pelatnas, itu mereka dapat dukungan penuh dari pemerintah. Kemudian mereka juga punya agenda-agenda untuk training camp di luar negeri. Mereka punya agenda-agenda mengikuti single event di luar negeri untuk menguji kesiapan dari atlet-atletnya. Dan saya lihat tim-tim kita sekarang juga sudah menggunakan pelatih-pelatih yang juga berkelas internasional. Nah, Prof, saya ke Prof. Joko Pekik ya. Prof, bagaimana sih sebetulnya tanggapan Prof. Joko Pekik mengenai persiapan Indonesia sebagai tuan rumah sejumlah event olahraga di tahun 2023 ini? Ada yang single event, tapi ada juga yang multi event ya, seperti World Beach Game atau Pesta Olahraga Pantai Dunia di Bali nanti, Prof. Ya, baik Mas Jadi, selamat pagi, pendengar, selamat pagi Pak Ketua Umum KONI kita. Tentu kita mengacu pada idealisme kita. Idealisme apa? Olahraga itu sekarang kan sudah menjadi ikon dari era global, yang ini mampu berperan sebagai pengungkit eksistensi sebuah bangsa dan negara. Yeah. Paling tidak ada tiga pola ya untuk kita bisa eksis di dunia itu. Pertama adalah negara yang kaya, ya olahraganya biasa-biasa saja, misalnya kayak negara-negara Arab atau umumnya, ya itu eksis karena apa? Negaranya kaya. Yang kedua adalah negara miskin sebetulnya, tapi olahraganya maju. Contoh Kamerun, Senegal, Ghana dan sebagainya. Nah kemudian yang ketiga, ideal memang negaranya kaya, olahraganya maju. Jepang, China, Amerika, Rusia dan sebagainya. Nah pertanyaan kita kan, kita mau pilih
cara yang mana. Inilah yang sekarang kita persiapkan untuk bagaimana kita bisa menggelar event internasional. Di tahun 2023 itu memang padat banget event yang akan kita gelar ya. Yang akan kita gelar. Dan tentu ini menjadi bagian dari PR kita semuanya. Paling tidak terdapat ada berapa 10 mungkin ya tuan rumah Piala Dunia. Kemudian jangan dilupakan ini, kita adalah kita ingin bikin lagi Olimpiade untuk tahun 2036. Karena kemarin jadi untuk Olimpiade tahun 2032 ini Pak Marciano kita masih apa namanya kalah hasil ya. Tim ya. Kita berjuang lagi. Nah ini kita harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian tuan rumah FIBA Peta, tuan rumah Miskin tadi Pak Marciano sudah menyampaikan ada tuan rumah Indonesia Master, ada Indonesia Open, ada Grand Prix, ada Superbike, kemudian ada partisipasi kita di Kamboja, ya Kamboja ya Sikin. Jangan dilupakan ukuran keberhasilan kita, peningkatan prestasi akan diikuti Hangzhou nanti. Apa itu? Yaitu ASEAN Games. Kali ini kan ASEAN Games pasca kita menjadi tuan rumah. Tahun 2018 kita sukses luar biasa dengan 30 sekian medali emas, peringkatnya naik drastis peringkat keempat. Kita diuji nanti di Hangzhou, itu bisakah kita mampu mencapai idealisme kita? Kadang-kali kalau kita ingin mempertahankan peringkat keempat terlalu berat rasanya ya, karena waktu itu kan kita tuan rumah. Artinya itu kita separuh dari perolehan medali kita berasal dari satu cabang yang pencaksilat. Hangzhou tidak dipertandingkan. Kita punya target di 2023 dengan hasil kalau nggak salah ini di desain besar olahraga nasional. Kita ingin tidak peringkat keempat, tapi kita ingin peringkat 10 saja dengan perolehan 12 medali emas. Inilah PR yang harus kita kerjakan bersama dengan sinergi antara KONI, Pak Marciano yang disampaikan, tim apa namanya, PT, PT Cabang Olahraga dan sebagainya termasuk kawan-kawan dari KONI dan sebagainya. Nah, tentu persiapan kita ini harus dilandasi dengan berbagai instrumen yang disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bisa hadir hari ini, Pak Menpora tentu akan lebih holistik ya, Mas. Jadi, ya, apa itu yang dilakukan? Satu tentu adalah penguatan terhadap political will. Ya, political will untuk bagaimana kita bisa menjadi utamanya penyelenggara yang baik. Ada contoh yang paling gampang kemarin Qatar begitu heboh, begitu hebat ya. Tentu ini kan sebuah pembelajaran bagi kita yang harus kita angkat, kita gunakan sebagai percontohan bagaimana bisa menjadi sebuah negara dengan penyelenggara event dunia yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua juga jangan kita lupakan hal-hal yang kekurangan kita. Misalnya begini, 2022 kan ada strategi yang cukup memilukan ya, kanjuruan. Itu jangan kita lupakan. Itu sebagai juga sebuah pembelajaran. Bagaimana kita bisa memanage sebuah pertandingan itu dengan aman, nyaman. Sehingga para penonton itu betul-betul bisa menikmati. Kemudian masyarakat mancanegara nanti bisa ke Indonesia dengan nyaman dan aman. Ibaratnya kita lebih bisa enak nonton ini. Kayak nonton bioskop gitu ya. Bioskop itu kan kita nyaman, aman sambil makan popcorn. Karena itu berpengaruh juga ya Prof ya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat global kan terhadap kita sebagai penyelenggara ya. Apa yang terjadi kemarin ini ya. Karena oleh sebab itu maka PR positif itu harus kita dorong ya. Untuk meminimalkan efek negatif yang terjadi. Hal itu ini menjadi bagian dari PR kita semuanya. Mas Piri itu yang saya sambil. Nah, saya ingin spesifik ke Pak Marciano Norman. Kalau di internal KONI, Pak, sejauh ini bagaimana persiapan yang dilakukan, Pak? Apa-apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, Pak? Untuk internal KONI ya, kita menghadapi berbagai agenda penting di 2023 ini, baik kita sebagai tuan rumah maupun kita ikut multi-event internasional, SEA Games, Asian Games, maupun Olimpiade 2024 di Paris itu, tentunya KONI mendorong anggotanya, dalam hal ini pengurus pusat, pengurus besar, cabang olahraga. Pertama, kita ada rujukannya desain besar olahraga nasional. Desain besar olahraga nasional itu ditentukan 14 cabang olahraga prioritas.
yaitu cabang-cabang olahraga yang memang diharapkan di Olimpiade nanti bisa mengangkat peringkat Indonesia karena prestasinya. Di samping itu ada dua cabang olahraga yang memang wushu dan pencak silat yang selama ini memang belum dipertandingkan di Olimpiade, tetapi apabila satu hari mereka masuk ke Olimpiade, prestasi Indonesia tentunya akan sangat terangkat. Kemudian apa peran KONI? Peran KONI adalah kita selalu mendampingi pimpinan cabang olahraga, pengurus cabang olahraga untuk terus kita berkonsultasi, kita meninjau pelaksanaan latihan mereka, kita menyerap kendala-kendala yang mereka hadapi untuk kita juga mencari solusi bersama. Kemudian kita juga KONI menjembatani ini ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga Kementerian Pemuda dan Olahraga selalu melibatkan KONI di dalam penentuan cabur-cabur yang akan dikirim ke luar negeri mengikuti berbagai event internasional itu. Kemudian saya juga berupaya semaksimal mungkin mengajak seluruh pengurus KONI baik di tingkat pusat maupun di provinsi untuk kita seoptimal mungkin mempersiapkan atlet-atlet kita. Karena seperti kita ketahui bersama, Indonesia ini punya event 4 tahunan yaitu Pekan Olahraga Nasional yang diikuti oleh 34 provinsi. Pada tahun 2024 nanti kita akan punya Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di dua provinsi. Selama ini hanya satu provinsi, terakhir di Papua pada tahun 2021. 2024 ini nanti akan ada dua provinsi, Aceh dan Sumatera Utara, di mana 33 cabang olahraga dipertandingkan di Aceh, 34 di Sumatera Utara. Kembali kepada rencana besar atau mimpi besar bangsa Indonesia untuk prestasi olahraga kita, pertama di tingkat ASEAN. Kalau kita bermimpi pada tahun 2044 masuk peringkat 5 besar dunia dalam Olimpiade, kemudian sebelumnya kita masuk peringkat 10 dunia pada tahun 2032, tentunya yang harus ditata adalah bagaimana Pekan Olahraga Nasional itu dilakukan, bagaimana Pekan Olahraga Provinsi itu dilakukan, karena sumber atlet-atlet kita adalah dari kabupaten kota, dari provinsi, yang selanjutnya dengan pola pembinaan yang terintegrasi baik, kita dapatkan atlet-atlet nasional yang memang terbaik. Tidak satu pun atlet Indonesia yang punya talenta tidak diambil ke tim nasional, karena kita berupaya meningkatkan kualitas pemantauan bakat kita bekerja sama dengan KONI provinsi, dengan KONI kabupaten kota, tentunya dukungan dari para kepala daerah, baik para bupati, wali kota, gubernur, terhadap olahraga ini juga harus meningkat ya, karena dengan demikian kita bisa mengantar atlet-atlet Indonesia yang punya cita-cita juara itu betul-betul meraih impiannya. Ya. Pekan olahraga yang tingkatan nasional atau tadi di berbagai daerah, Pak ya, masih menjadi cara yang memang efektif, Pak ya, untuk menciptakan atlet-atlet baru Indonesia, pembibitan-pembibitan atlet baru yang siap nanti untuk diorbitkan menjadi atlet nasional yang berlaga di kancah internasional, Pak Marsiano. Saya rasa itu masih efektif ya. Di dalam Undang-Undang Keolahragaan nomor 11 tahun 2022, dalam desain besar olahraga nasional juga itu ditekankan sebetulnya bahwa setiap daerah sebaiknya memprioritaskan pembinaan olahraga cabur unggulan yang ada di daerah itu. Minimal dua cabang olahraga unggulan. Sehingga dengan dua cabang olahraga unggulan mereka bisa memanfaatkan ketersediaan dana yang ada untuk melakukan pembinaan secara optimal. Kita ketahui bersama bahwa masalah anggaran ini juga masih jauh dari apa yang diharapkan. Sehingga
jangan ingin membina terlalu banyak cabang olahraga. Binalah dua cabang olahraga unggulan minimal, sehingga hasilnya untuk Indonesia akan jauh lebih baik. Pada saat provinsi mengambil atlet-atlet kabupaten kota itu, pada saat tim nasional mengambil atlet-atlet yang tersedia di provinsi, hasilnya akan lebih baik kalau kita berkonsentrasi pada cabur-cabur unggulan. Oke, nanti kita akan kembali lagi ke persoalan tadi bagaimana ya Indonesia menjadi tuan rumah dan juga berprestasi ya di event-event internasional tahun 2023 di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Artinya tidak hanya sukses sebagai tuan rumah yang baik, tapi juga sukses dari sisi prestasi. Karena tadi Pak Marcelo Norman sudah menyinggung soal bagaimana kendala untuk menciptakan atau membuat adanya atlet-atlet daerah yang muncul ke nasional. Saya ingin tahu juga nih pengamatan dari Prof. Joko Pekik, sejauh ini bagaimana sih? Apa sebenarnya kendala selain tadi soal pendanaan ya yang disinggung oleh Pak Marcelo Norman, misalkan oleh pengurus-pengurus di daerah ataupun di daerah-daerah tertentu untuk menciptakan atlet-atletnya masuk ke atlet yang jauh lebih profesional sehingga Indonesia punya banyak atlet-atlet yang siap nantinya untuk diorbitkan dan berlaga di kancah internasional. Apa yang jadi persoalan selain pendanaan sebetulnya, Prof? Apakah karena memang tidak semua orang tua misalnya sekarang melirik olahraga sebagai salah satu cara untuk bisa membuat apa ya, jadi sumber ekonomi, paling tidak seperti itu. Meskipun kalau kita lihat dalam beberapa tahun belakangan ini ya, 10 tahun terakhir paling tidak, perhatian pemerintah terhadap para atlet itu sudah jauh lebih baik. Bagaimana, Prof? Ya, jadi begini, kalau dulu memang ada satu kendala ya, bahwa kaum muda kita itu enggan untuk menjadikan olahraga sebagai salah satu alternatif pilihan hidup. Karena penghargaannya kurang, kemudian perhatiannya juga tidak sebagus sektor lain. Tapi sekarang itu berbalik. Berbalik artinya apa? Sekarang olahraga sudah menjadi salah satu apa model ya, pilihan hidup bagi masyarakat kita. Itu ditambah dengan begitu banyaknya para atlet-atlet muda ya bergelut di berbagai cabang olahraga. Hal yang harus kita perhatikan begini, Mas Denny, selama ini memang kita cenderung kepada konsentrasi terhadap kompetisi, Mas. Terhadap kompetisi. Kompetisi kita itu jalankan dengan bagus, dasarkan dengan baik. Kemudian begitu ada juara, kita berlomba-lomba memberikan bonus. Tapi masih ada kita lupakan, bagaimana proses pembinaan dari awal? Bagaimana pendidikan? Bagaimana talent scouting? Itu yang perlu kita lakukan. Sehingga saat ini memang pemerintah selain memiliki desain besar olahraga nasional, itu kan semacam PBAN pembangunan jangka panjang 2004 targetnya ya, di besar olimpik ya. Tentu kita harus mulai dari bagaimana kita mendapatkan atlet terbaik. Nah, atlet terbaik itulah yang kita sebut dengan potensi talenting para atlet, yang itu harus diburu. Nggak bisa kita menunggu, kita harus mencari. Oleh sebab itu maka nanti akan ada pendamping perpres BUMN itu dengan adanya perpres MTN namanya, manajemen talenta nasional bidang keolahragaan, yang saat ini sedang bicara kawan-kawan Bapenas. Mudah-mudahan segera diperkerjakan sehingga sebagai satu instrumen untuk bagaimana kita secara masif dengan dukungan yang maksimal kita ke daerah-daerah mencari bibit yang unggul. Nah, tentu kita harus menggunakan sebuah strategi ya. Tidak bisa nanti kita sama ratakan. Jadi Pak Ketua Umum Wali Pusat yang menyampaikan prioritas program di BUMN itu tertera ada 14 cabang olahraga. Ya, 14 cabang olahraga. Meskipun memang itu sifatnya promosi degradasi. 14 cabang olahraga yang ada di BUMN itu jangan terus nanti status quo, tenang-tenang saja, tapi harus berjuang ekstra. Sehingga nanti bisa kita lakukan untuk persiapan di berbagai musim. Karena apa? Untuk menuju tahun 2044 yang kita berharap bisa menjadi peringkat 5 dunia, ya, eksistensinya sekarang itu kan kita masih berada pada tingkat 55 loh, Mas Dedy. Olimpiade ya. 50 nih ya. Kita tinggal punya waktu 22 tahun, itu bukan waktu yang panjang. Ya, bukan waktu yang panjang. Kita ketahui bahwa untuk bisa menjadi negara yang menduduki peringkat 5 besar dunia, itu minimal atlet yang lolos ya, minimal atlet yang berlaga di Olimpiade harus sekitar kira-kira
300-an atlet lah, 300 atlet. Padahal kondisi sekarang kita di Olimpiade terakhir di Tokyo, kita tuh hanya membawa serta 28 atlet loh. Nah, ini PR besar kita yang harus kita pikirkan. Iya. Jadi sebuah skema pembinaan yang harus betul presisi ya. Gak bisa normatif, gak bisa. Harus presisi betul. Bagaimana kita mengawal? Memang kita punya regulasi misalnya. Kita punya Permenpora nomor 6 tahun 2022 tentang peta jalan. Peta jalan BBN tahap pertama. 2021-2024. 2024 kita punya Olimpiade di Paris ya. Iya. Di Paris. Di situ kita targetkan, kita lolos 70 atlet nasional, 70 atlet untuk bisa lolos di Olimpiade. Tentu ini harus kita bagian, kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Tapi modalnya di tahun 2021 kita baru meloloskan 28. Kemudian 2 tahun berikutnya kita ingin 70, harus kita kawal betul. Tidak serta-merta kita hanya menyiapkan pemberangkatannya saja, tapi kita harus mengawal dari bahan pemilihan mereka mengikuti sebuah event yang namanya prakualifikasi Olimpiade. Oke. Baik, Prof. Joko Pekik dan juga Pak Marsiono, kita akan lanjutkan ya. Nanti kita masih akan membahas bagaimana dengan pengoptimalan dan target-target yang akan dihadapi di tahun 2023 nanti di SEA Games dan ASEAN Games. Dari KONI seperti apa, Pak, mengenai target-targetnya ya. Saya ke dua penelpon dulu yang sudah bergabung. Ada Pak Abdullah di Bekasi. Halo Pak Abdullah, ada pertanyaan apa Pak Abdullah? Silakan. Pagi ya, Sita. Selamat pagi, Pak. Pak, saya cuma ingin mengomentari, Pak, mengenai masalah apa namanya, bagaimana kita bisa memiliki tim impian, terutama di olahraga sepak bola, Pak. Bukan cuma apa bisa di ASEAN atau Asia. Bednya nggak jalan ini. Piala Dunia, Pak. Halo, Pak. Iya. Halo. Kalau saya ingin apa, saya nggak ngerti teknisnya, Pak. Cuma mungkin aspek non teknisnya. Yang pertama ini apa namanya, kita perlu memiliki ketua PSSI baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah yang punya visi, Pak. Jadi jangan lagi ini PSSI dijadikan organisasi tempat penampungan gitu, atau orang-orang yang tidak punya visi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam rangka mencari bibit unggul, Pak. Kalau saya ngelihatnya kita ini masih apa ya, warna feodalnya masih tinggi, Pak. Jadi kita nggak ngelihat ini anak punya bakat atau enggak. Kita ngelihat ini karena anaknya bupati, anak wali kota, anak kapolres, anak kodim, anak kapolda. Padahal ini anak nggak punya bakat, cuma karena ngelihat bapaknya direkrut. Nah, yang kayak gini udahan nih, Pak. Kalau masih kayak begini polanya, nggak akan mungkin kita bisa membangun tim yang kuat, Pak. Karena masih nggak orientasinya bukan kualitas, bukan mutu, tapi orientasinya masih ya, gengsi. Iya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Abdullah di Bekasi. Saya sudah catat tadi poin-poinnya. Kalau dua narasumber kami tidak bisa mendengar apa yang disampaikan Pak Abdullah, saya sudah mencatat poinnya tadi ya. Ada Pak Bejo di Jakarta Pusat. Berikutnya, halo Pak Bejo. Selamat pagi, Mas Dery. Selamat pagi, Pak Bejo. Silakan, ya, Pak. Ya, ada sehat, pertanyaan ya. Apa? Sehat, Pak. Silakan, ya. Pak Bejo. Ya, saya mau ingin pertanyaan ke Pak Marsiono, Ketua KONI. Salam sehat, Pak. Ya. Pak, saya Pak Marsiono. Saya, halo. Silakan, Pak. Kami sedang mendengarkan. Silakan, ya. Pak Bejo. Ya, Pak. Pak Marsiono, saya mau tanya. Kalau pembinaan Liga Mahasiswa ya untuk sepak bola, kemudian basket, voli, bulu tangkis ya, itu kan masuk kategori olahraga. Itu masuk pembinaannya kemana, Pak? Apakah KONI membina gitu? Seperti ya tambahannya seperti olahraga bela diri, pencak silat dan lain sebagainya. Itu masuk mana, Pak? Apa KONI? Apa mana? Karena saya lihat bibit dari mahasiswa ini bagus-bagus, Pak, di seluruh Indonesia. Kita kan punya perguruan tinggi negeri banyak, yeah. Dan perguruan tinggi swasta dan politeknik. Nah, bagaimana cara pembinaannya ini? Seperti niru aja, nyontek aja dari luar negeri gitu. Nggak usah jauh-jauh, kita kan sekarang banyak YouTube, apa gitu ya, dari medsos. Lihat aja, seperti contohnya ya, kita niru yang di Amerika itu. Seperti renang dulu, kita berprestasi. Karena saya lihat pelatihnya, dan banyak yang orang mahasiswa dari sana, dia jago renang. Seperti nyonteknya itu, seperti Nunung Saparjiman itu, zaman dulu itu loh. Perenang-perenang sekarang udah jarang nih prestasi-prestasi renang yang jagoan-jagoan dulu itu loh, yang tahun 80-an gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
negara harus hadir, Pak Marsiano, untuk membangun stadion. PUPR itu uangnya banyak, Pak, ratusan miliar itu anggaran APBN-nya. Iya. Lokasinya gampang, ambil aja yang tanah-tanah yang disita oleh negara yang kredit macet ngemplang pajak itu, yang BPPN gitu. Terima kasih. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bejo di Jakarta Pusat. Sudah masuk lagi belum nih satu penelpon, Pak Demas ya di Bekasi. Tadi sempat masuk tapi terputus. Oke, nanti kalau sudah masuk baru saya sapa lagi ya Pak Demas di Bekasi. Mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Marsiano Norman. Mau mulai yang dari Pak Bejo atau dari Pak Abdullah boleh, silakan Pak. Saya sudah catat tadi beberapa poinnya kalau ada yang terlewat oleh Pak Marsiano. Terima kasih Pak Abdullah dari Bekasi, Pak Bejo dari Jakarta Pusat atas pertanyaannya. Pertama, saya menyoroti masalah talent scouting ya. Jadi untuk mencari bakat atlet itu memang harus murni dari potensi dari atlet itu sendiri. Sekarang kita ada dukungan dari sport science yang betul-betul melihat secara pasti, baik itu dari posturnya, baik dari berbagai hal yang memang menjadi bahan pertimbangan, sehingga atlet itu tidak bisa lagi dalam tanda petik atlet-atlet yang katrolan, udah nggak musimnya kita pakai atlet seperti itu. Oleh karena itu tadi saya katakan tidak boleh ada anak Indonesia yang punya potensi besar yang tidak terpantau oleh kita, sehingga tim nasional itu isinya bukan orang-orang terbaik Indonesia. Ini jauh dari harapan kita. Oleh karenanya saya sangat setuju dengan apa yang Pak Abdullah harapkan, termasuk dari pengurus cabang olahraga. Pengurus cabang olahraga itu jangan pengurus yang memang menjadikan cabang olahraga itu sebagai batu loncatan untuk kepentingan-kepentingan lain. Pengurus cabang olahraga harus pengurus yang memang cinta pada olahraganya, faham tentang olahraga yang dibinanya, sehingga dengan kompetensi yang dia miliki, para pengurus itu memberikan nilai tambah pada proses pembinaan olahraga prestasinya. Sehingga tidak lagi ada pengurus yang hadir hanya pada saat pelantikan, dan kemudian nanti pada saat akan ada event-event besar ya, baru muncul. Tapi atau, dalam proses, atau pas angkat piala Pak, baru muncul Pak. Atau angkat piala semua angkat gitu ya Mas. Nah ya, itu pada itu semua muncul. Hal-hal seperti ini harus kita hindari ya. Kita ini yang jadi pengurus olahraga, Pak Joko Pekik, saya gitu, harus siap menjadi orang-orang yang bekerja di belakang layar. Kita mengantar atlet-atlet kita untuk jadi juara. Bukan kita mempromosikan diri kita sendiri. Itu mungkin yang harus sama-sama kita pahami. Kemudian pada Pak Bejo di Jakarta Pusat, kegiatan olahraga mahasiswa itu kegiatan olahraga yang juga ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi atlet-atlet berprestasinya pada saat mereka mengikuti kejuaraan Universiade misalnya, kejuaraan-kejuaraan Islamic Solidarity Games, itu kebanyakan mahasiswa-mahasiswa, atletnya adalah mahasiswa. Karena apa? Karena para mahasiswa ini sekarang juga mendapat ruang yang sangat besar. Universitas-universitas Indonesia, di Indonesia ini, universitas yang punya fakultas keolahragaan, mereka selalu memberikan beasiswa-beasiswa kepada atlet-atlet berprestasi. Oleh karenanya dengan kerjasama KONI Pusat dengan perguruan tinggi, kerjasama KONI-KONI provinsi dengan perguruan tinggi di daerah, menjadi concern kita bahwa atlet jangan hanya berprestasi saja, tapi kita juga harus imbangi dengan pendidikan yang memadai. Sehingga pada saat dia setelah melalui puncak performance-nya, atlet ini juga dapat berdharma bakti pada bangsa dan negara melalui pengalamannya, tetapi didukung oleh ilmu pengetahuan yang memadai, oleh strata pendidikan yang memang kita
berikan dukungan itu kepada okay. para atlet kita. Baik. Terima kasih Pak Marsiano. Kita akan lanjutkan dulu ya. Nanti Prof. Joko Pekik juga bisa ikut menyampaikan jawaban ataupun tanggapannya tadi dari beberapa pertanyaan Pak Bejo dan juga Pak Abdullah. Ini ada Pak Demas, mungkin penelpon terakhir yang bisa bergabung. Kalau yang ingin bertanya, kami beri ruang juga melalui WA atau di kolom komentar kalau Anda menyaksikan kami melalui media sosialnya Sinta. Ada Pak Demas di Bekasi. Halo Pak Demas. Selamat pagi Pak Marsiano, selamat pagi Pak Joko Pekik dan juga Mas Beri. Selamat pagi, sehat semua. Salam sehat juga. Ya, jadi begini Pak Marsiano dan Pak Joko Pekik. Saya pernah membaca di suatu artikel ya bahwa atlet di Indonesia itu yang berprestasi itu baru bisa dilahirkan dan belum bisa dicetak. Jadi seperti contoh bulu tangkis, bakat paling baik itu selama ini adalah dua orang, yaitu Rudi Hartono dan Susi Susanti. Nah, artinya begitu generasi mereka, terutama Susi Susanti, begitu generasi mereka sudah hilang, itu akan sulit lagi untuk mencetak Susi Susanti karena bakat di Indonesia itu baru bisa dilahirkan, belum bisa dicetak. Nah, saya juga pernah membaca di Cina itu olahraga itu sudah masuk dalam kurikulum sekolah dasar. Nah, bagaimana langkah KONI untuk bisa mencetak atlet ya Pak? Jadi bukan hanya dilahirkan, yang dengan bakat bagus, oh nantinya akan bagus, tapi yang nggak berbakat menjadi bisa gitu Pak. Apakah saya dulu waktu saya masih SMA gitu masih ada yang namanya SMA Ragunan Pak ya kalau nggak salah itu. Nah itu bagaimana Pak sekarang apakah masih ada atau akan dihidupkan lagi atau bagaimana? Jadi mungkin dengan resource Indonesia yang 270 juta ini kalau memang kita bisa mencetak atlet itu saya rasa akan lebih baik Pak. Terima kasih, selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Demas. Wah ini luar biasa ini. Saya mungkin arahnya melihatnya kalau tadi mencetak ya, tadi mungkin sedikit banyak sudah disampaikan oleh Pak Marsiano di awal mengenai sport science, apakah ini juga bagian dari yang tadi dimaksudkan oleh Pak Demas. Tapi nanti Pak ditanggapi oleh Pak Marsiano ya. Prof. Joko Pekik belum memberikan tanggapan ini dari dua penelpon tadi. Silakan Prof. Baik Mas, jadi pertanyaan yang bagus ini dari Pak Abdullah, Pak Bejo, Pak Dimas ya. Pertama terkait dengan sepak bola. Dari kajian evaluasi akademik ini problema kenapa sepak bola kita itu agak jauh itu tertinggal ya. Itu dalam proses selain talent scouting-nya, itu pada proses training-nya. Jadi kita tidak memberikan fondasi yang kuat di dalam proses training penyiapan atlet-atlet sepak bola. Kita terlalu cepat ingin atlet-atlet menjadi juara ya di setiap lini. Sehingga istilahnya adalah multilateralis platformnya sebagai basic pembinaan atlet itu masih sangat kurang. Itu yang terkait dengan pertanyaan Pak Abdullah sepak bola. Nah kemudian hal-hal yang terkait dengan adanya apa namanya pendapat-pendapat yang apa tidak objektif ya sekarang sudah mulai berkurang kok. Jadi sport science menjadi sebuah instrumen untuk menjudge apakah atlet ini punya potensi apa tidak. Jadi yang penting adalah bagaimana kita secara konsisten saat ini menggunakan sport science sebagai instrumen untuk pembinaan atlet berbakat. Kemudian Pak Bejo, Liga Mahasiswa begini Pak Bejo, Liga Mahasiswa itu yang menangani siapa? Itu kalau di kementerian dan lembaga itu di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memang kita harus mensinkronkan. Di Indonesia itu kan mengenal namanya pembinaan dalam konteks skema triple track system ya. Jadi triple track system. Satu adalah pembinaan jalur reguler. Itu yang ditangani sekarang ini mulai dari klub kemudian ke atas nanti ada peringkat platform olahraga sampai ke KONI pusat. Itu reguler klub. Yang kedua jangan dilupakan pembinaan olahraga dalam konteks jalur sekolah. Di situ ada PPLP, PPLM, SKU dan sebagainya. Nanti ada event di situ Popnas, ada Popil dan sebagainya. Nah, kemudian mahasiswa ada namanya PPLM misalnya. Ya, itu perlu disiapkan, disinkronkan. Kemudian track yang ketiga itu ada special track. Apa itu? Program menuju berbagai multi event. Ada pelatnas di pusat, ada pelatnas di daerah. Nah, ketiga-tiganya itu harus disinkronkan ya. Agar apa? Agar kita bisa betul-betul mendapatkan atlet terbaik. Oke, betul kita lihat misalnya
atlet-atlet mahasiswa yang bermain di berbagai event kemahasiswaan, termasuk peak-nya kan ada di apa tuh universiade ya. Tapi kalau jujur kita runut, apakah dibina di kampusnya? Saya kira enggak juga. Itu adalah bagian dari pembinaan yang ada di klub. Nah, cuma maksud saya begini. Oke, ada POMNAS, ada POMDA. Ini kita harapkan pembinaan di kampus itu betul-betul terorganisir dengan baik. Mereka punya wadah namanya UKM, unit kesehatan kegiatan mahasiswa, cabang olahraga. Itu yang perlu di apa namanya? Digarap ya dengan sponsor. Jadi jangan asal untuk mengejar sebuah event. Ada ASEAN University Games baru kita siap-siap. Ada POMNAS nanti beberapa hari baru persiapan. Itu yang kita koreksi sehingga nanti berbagai lini itu memilih dengan baik. Jalur sekolah dibina berulang, jalur reguler dibina berulang, sehingga akan menjadi sebuah apa tuh namanya prestasi yang memang luar biasa bagus. Itu untuk Pak Bejo ya. Nah kemudian untuk Pak Timas dari mendapatkan atlet yang bisa dilahirkan. Saya kira kajiannya memang perlu kita perdalam. Memang ada dua skema dulu kan, independent as the board or determined as the mid. Itu nggak bisa kita kenal itu. Apa artinya sekarang harus kompilasi. Kita akan mencetak sebagus apapun dengan pelatih sehat apapun kalau tidak punya talenta nggak akan bisa. Demikian juga ya ada talenta ya. Kita punya talenta yang bagus, tapi jawabnya tidak menggunakan scouting yang bagus tidak akan terjadi. Sehingga poinnya satu, talent scouting itu kita harus proaktif mencari. Satu. Yang kedua, kita nggak boleh menunggu calon-calon. Kita harus create by design. Yang maksud begini. Nutrisi, contoh nutrisi. Kita pernah dengar komentarnya Shin Tae-yong. Yeah. Mengapa atlet kita kok nggak bisa dibuat menjadi atlet dunia? Karena apa? Basicnya. Dia itu tidak terbawa dari awal usia anak-anak itu dengan nutrisi yang bagus. Karena kita makanan dapat, ini juga penting ya untuk membentuk fisik yang atletis, misalnya pembentukan otot, massa otot ya, tulang dan lain sebagainya gitu, Prof. Itu sangat ya sangat diperlukan. Oleh sebab itu maka kalau kita memberikan nutrisi pada atlet kelompok sepak bola ya, yang baru kita temukan pada usia 12 tahun, 13 tahun, itu dari aspek talent yang beneran itu telat. Lainnya sejak usia sejak sebelum lahir pun udah harus kita siapkan dengan nutrisi yang bagus dari apa ibu-ibunya. Bahkan begini, misalnya cabang olahraga yang cukup ketinggian ya, voli basket. Yeah. Untuk menjadi pemoli basket, pemoli internasional dunia, basket dunia itu rata-rata ketingginya harus di atas 2-1 cm. Pemain kita tertinggi hanya 1.98 untuk poli. Jadi nggak mungkin saat ini kita menjadi juara dunia. Nah, itu harus disiapkan. Apa? Teorinya begini. Kita harus mencari atlet yang usia muda, yang tinggi. Karena ada rumus begini. Tinggi anak, tinggi badan seorang anak dirasa itu nanti adalah berasal dari tinggi badan ayah dan tinggi badan ibu dikalikan 1.08 dibagi 2. Nah, di Cina itu sudah dikirim, nggak tahu dipaksa apa tidak. Atlet yang tinggi, cowok dipaksa karir dengan atlet yang tinggi, cewek. Hasilnya akan menjadi apa namanya anak sangat tinggi. Ya itulah. Jadi kita mencari bakat tidak hanya berasal pada saat dia sudah lahir, tapi tempatan sebelum lahir. Ya tadi ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Demas, jadi kita create atau mencetak ya. Nah tadi ada beberapa hal yang terlewat ya, yang belum ditanggapi oleh, nanti juga oleh Prof. Joko Pekik bisa ditanggapi. Saya ingin kembali ke Pak Marsiano, Pak, soal pencetakan atlet dan atlet yang dilahirkan, Pak, ini, Pak. Kemudian juga tadi ada yang menyampaikan dari Pak Bejo ya, nyontek pembinaan dari luar negeri, terutama soal renang tadi yang disinggung. Dan negara juga harus hadir untuk membangun stadion. Kalau saya memahaminya infrastruktur olahraga ini ya, karena kan kita butuh sebetulnya bukan hanya stadion ya untuk sepak bola atau ya olahraga yang bertanding di dalam stadion, tapi juga bagaimana untuk latihan dan lain sebagainya. Pemerintah juga harus hadir. Silakan Pak Marsiano. Terima kasih Pak Demas atas pertanyaannya. Saya ingin menyampaikan ya bahwa di dalam beberapa pertemuan
Menteri Pemuda dan Olahraga selalu menyampaikan bahwa atlet itu harus lahir by design, not by accident. Nah, ini maknanya kan betul-betul mulai pembinaan atlet usia dini itu yang menjadi prioritas kita. Saya sependapat dengan Profesor Joko Pekik atas ulasannya tadi, bagaimana pertama melihat atlet itu harus dari postur dan cabang olahraga yang dia pilih. Yeah. Sehingga dari situ inteligensinya nanti seperti apa, itu akan sangat bagus. Dibutuhkan atlet-atlet yang juga punya inteligensi tinggi, supaya apa? Supaya dia bisa menerapkan strategi yang diterapkan oleh pelatihnya dalam mengadakan satu, memenangkan satu pertandingan itu. Hmm. Kemudian dengan cara seperti itu, sekali lagi saya berharap memang tadi yang disampaikan Prof. Joko Pekik itu, Indonesia ini jangan hanya padat penduduknya. 200, kita bangga dengan banyaknya penduduk Indonesia. Yeah. Tapi kita juga harus imbangi dengan penduduk sekian banyak, prestasi kita juga harus dalam kategori itu, gitu ya. Sehingga dengan kategori itu kita akan selalu berada pada 5 besar dunia. Satu lagi Mas, yang untuk infrastruktur ya. Untuk infrastruktur itu memang saya selalu pernah saya menyampaikan kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Wakil Presiden dan Menteri Pemuda dan Olahraga gitu. Kita harus memulai membangun sport center di daerah itu, di kampus. Karena apa di kampus itu? Pada saat multi event nasional seperti Pekan Olahraga Nasional, kita punya contoh PON di Kaltim, PON di Riau. Setelah PON-nya selesai, banyak venue-venuenya yang tidak terawat, banyak venue-venuenya yang langsung alih fungsi. Hal ini pemborosan dan gak boleh terjadi lagi. Saya sekarang bekerja keras untuk mengingatkan pemerintah daerah Papua, juga saya mohon pada Menpora, kepada cabang-cabang olahraga, untuk venue-venue yang sangat baik di Papua itu digunakan untuk gelaran event-event internasional. Kejurnas-kejurnas banyak juga dilaksanakan di sana. Karena apa? Kalau tidak, event-event ini hanya akan menjadi museum saja, dan itu nggak boleh terjadi. Kita harus gunakan Papua itu sebagai pusat pembinaan atlet di Indonesia Timur. Dan juga nanti Aceh Sumatera Utara ini akan dibangunkan 2 stadion internasional yang bertaraf internasional, satu di Aceh, satu di Sumatera Utara. Aceh ini dibangun di Universitas Syekh Kuala. Oleh karena itu sangat baik kalau infrastruktur olahraga dibangun di kampus. Saya yakin Prof. Joko Pekik akan setuju, karena beliau juga bisa mengawasi langsung bagaimana atlet-atletnya selalu menggunakan venue-venue yang dibangun oleh pemerintah itu, juga bisa menarik atlet-atlet yang punya potensi besar untuk berlatih di kampus. Okay. Sehingga dengan cara seperti itu, insya Allah ke depan Indonesia akan menjadi mencapai impian yang ditentukan di dalam DBON, kemudian juga cita-cita bangsa Indonesia. Satu hal Mas yang harus kita perhatikan, selama ini kontributor medali kita di dalam Olimpiade itu bulu tangkis dan angkat besi. Medali pertama Olimpiade kita didapatkan oleh panahan tahun 1988 di Korea. Oleh karenanya kita punya atletik, kita punya senam, kita punya renang, kita punya menembak yang medalinya itu sangat banyak. Oleh karenanya pembinaan atlet-atlet di cabang olahraga yang saya sebutkan tadi harus menjadi prioritas. Saya setuju tadi beliau menyinggung masalah atlet renang. Kita pernah dulu zamannya Lukman Nyode, zamannya Richard Sambera, zamannya keluarga Item. Itu dulu mereka semua dilatihnya di Amerika.
mereka sekolah di Amerika, mereka berlatih di Amerika, dan mereka juga atlet-atlet yang lolos dalam prakualifikasi Olimpiade. Jadi Olimpian-Olimpian Indonesia. Pola itu saya sudah sampaikan kepada Ketua PRSI Mas Anin Bakri untuk memilih lagi atlet-atletnya dan mencoba menggunakan pola yang pernah kita capai lakukan dan mencapai prestasi yang membanggakan. Itu akan terus kita ini kan, saya harapkan cabur-cabur yang jadi tambang medali juga bisa memberikan kontribusi yang baik di dalam pembinaan olahraganya, perhatian pemerintah, dan tentunya peran dari para akademisi olahraga seperti Prof. Joko Pekik dan kawan-kawannya. Oke. Okay. Ya, waktu kita tinggal sebentar lagi selesai ini, Pak Marsiano dan juga Prof. Joko Pekik. Mungkin sebagai penutup ya, terakhir, ini masih banyak soalnya yang ingin kita bahas, tapi tidak semuanya bisa kita bahas. Ada di antaranya yang juga menyinggung dualisme tentang pengurus cabang olahraga di daerah ini juga menghambat pembinaan olahraga menjadi sulit ya. Misalnya PT MSI di tenis meja yang terpecah belah menjadi beberapa induk organisasi sehingga merugikan atlet dan menghambat prestasinya juga. Ini disinggung oleh salah satu pendengar. Kemudian juga soal bagaimana infrastruktur, ini juga banyak yang menyinggung. Tadi sudah beberapa di antaranya ditanggapi oleh dua narasumber kami. Mungkin sebagai penutup dari Pak Marsiano Norman, Pak, untuk 2023 bagaimana gambarannya tentang prestasi olahraga kita di tanah air, terutama ketika kita menjadi tuan rumah event-event internasional ini, Pak Marsiano. Silakan, Pak. Seperti apa outlook-nya 2023 untuk olahraga Indonesia? Outlook 2023, saya harapkan pertama kita nanti dalam tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola U20, kita bisa memberikan yang terbaik. Kemajuan dari sepak bola Indonesia di bawah pelatih Sintayong ini semua merasakan, sehingga kita berharap pada sepak bola itu nanti prestasinya baik. Kemudian World Beach Game di Bali, saya yakin ini juga kita pernah melakukan multi event Beach Game di Bali. Indonesia bisa melaksanakan ini secara bagus, dan atlet-atlet kita yang terlibat di dalamnya juga harus berprestasi, tidak hanya sekedar ikut dalam multi event ini. Yang terakhir untuk basket ya, memang tim basket Indonesia kita tidak qualified ya untuk lolos di dalam kejuaraan ini, tetapi kita punya satu sarana yang dibangun sangat megah, dan ini harus menjadi kebangkitan basket Indonesia. Kepada cabur-cabur lain, saya minta mempersiapkan untuk SEA Games di Kamboja, walaupun banyak cabur unggulan kita tidak dipertandingkan, tapi kita bisa merebut dari cabang olahraga lain, termasuk Asian Games dan Olimpiade 2024. Dan satu lagi, selaku tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-21 nanti di Aceh Sumatera Utara, saya harapkan ini merupakan juga satu kebangkitan dari olahraga Indonesia. Bicara olahraga, kita bicara merah putih. Yeah. Olahraga itu pemersatu bangsa. Oleh karenanya, mari kita bersatu dalam pembinaan olahraga prestasi sebagai wujud pengabdian kita pada bangsa dan negara yang kita cintai. Baik, Pak Marsiano, terima kasih. Pak Joko Pekik, Prof, singkat saja mungkin, Prof, seperti apa outlook di 2023 untuk olahraga menurut Prof Joko? Baik, saya kira kita harus optimis bahwa kita mampu melakukan event kejuaraan dunia, apapun yang akan kita lakukan ke depan ya. Untuk itu ada 4 hal menurut saya yang perlu dibenahi dan disiapkan. Satu adalah tentang kebijakan. Jadi perlu kita perkuat political will kita. Yang kedua, perlu sinergi seluruh stakeholder, baik itu kementerian, lembaga maupun NGO, ONI, KOI, cabang olahraga dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita harus juga tata regulasi. Apa itu? Implementasi yang tuntas. Kita punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, kita punya KPUN. Itu harus kita implementasikan secara tuntas. Oke. Okay. Kemudian yang berikut, tuntaskan turunan perundangan. Karena kita punya punya PR, turunan perundangan Nomor 11 Tahun 2022. Itu ada 9 PP, ada 4 perpres dan ada 2 permen. Itu harus segera diselesaikan. Baik. Kemudian yang ketiga adalah support system. Dukungan anggaran menjadi satu hal yang tidak boleh diabaikan. Kemudian manajemen profesional pada semua tingkat pembinaan itu harus dilakukan. Yeah. Nah, kemudian yang terakhir adalah strategi. Ya,
yang harus kita apa gunakan. Kita konsisten dengan prioritas beberapa cabang olahraga untuk menuju ke Olimpiade tahun 2044. Baik. Kita punya 14 cabang, tapi menurut saya berdasarkan analisis 3 Olimpiade terakhir, itu rata-rata yang menduduki peringkat 5 Olimpiade itu hanya konsentrasi di 7-9 cabang olahraga. Poinnya adalah, oke, 14 cabang olahraga itu bukan barang yang mati, harus promosi degradasi. Kalau perlu dibiarkan menjadi 7 atau 9 yang konsentrasi betul untuk road to 2044. Okay. Baik, Prof. Joko Pekik dan juga Pak Marsiano, terima kasih Pak sudah bersama Elsinta di pagi hari ini dalam Outlook Indonesia Cemerlang 2023 yang membahas tentang olahraga. Selamat pagi, sehat-sehat selalu semuanya ya. Terima kasih sekali lagi. Demikian tadi pendengar, Outlook Indonesia Cemerlang 2023 menyongsong perkembangan olahraga Indonesia pada 2023 bagaimana agar lebih meningkatkan prestasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan komentar dari Instagram Sarozawato yang menyampaikan perlu ada peran juga dari Kementerian Pendidikan untuk bicara tentang atlet-atlet yang ada di dalam dunia pendidikan juga. Pak Edi, terima kasih aktifkan pencarian bakat. Kemudian Pak Jumar di Purwodadi, perekrutan calon atlet disoroti oleh Pak Jumar. Juga ada Pak Demas tadi yang via telepon. Dan tadi yang menyinggung bagaimana PTMSI, tenis meja yang terpecah belah, ini menjadi beberapa induk organisasi yang merugikan para atlet dan menghambat prestasi. Dulu tenis meja Indonesia disegani di Asia Tenggara. Terima kasih sekali lagi, nanti kita ketemu lagi dalam Outlook Indonesia Cemerlang 2023 dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Outlook Indonesia 2023. Pendengar, tahukah Anda, setiap kita belanja di Indomaret pakai aplikasi Indomaret Poinku, kita akan mendapat poin. Dan kalau dikumpulin, bisa ditukar dengan diskon dan produk eksklusif. Makanya rugi banget kalau nggak jadi member. Nah, mulai tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023, Indomaret ada program Tukar Poin Akhir Tahun. Bayangin, dengan tukar 5.000 poin, kamu udah bisa dapat handuk Sultan Terry Palmer yang normalnya 90.000 bisa tebus dengan harga Rp59.000 aja. Begitu juga keset Terry Palmer. Habis tebus 5.000 poin, dari awalnya Rp30.000, kamu hanya tinggal tebus dengan harga Rp20.000 loh. Dan botol Scandi Rp379.000, dengan tukar 5.000 poin, kamu cuma tinggal bayar Rp79.000. Gila banget kan? Tumbler Premium Scandi aslinya Rp298.900, dengan tukar 5.000 poin, kamu cukup bayar Rp69.000 aja. Pengen banget kan? Tapi ngumpulin poin sebanyak itu kan susah. Gampang banget, kamu tinggal belanja aja kebutuhanmu. Kalau mau lebih cepat dapat poin, kamu tinggal belanja Rp75.000 di produk kategori promo super hemat. Harga heboh, product of the week dan PBI, kamu langsung dapat 7.500 poin. Ayo, segera download aplikasi Indomaret Poinku di Play Store, App Store, belanja, langsung kumpulin poin, dan tuker poinnya untuk dapetin produk eksklusifnya. Elshinta News and Talk. Tahun ini pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan kegiatan mudik atau liburan Natal dan Tahun Baru. Lalu bagaimana kesiapan Polri dalam pengamanan libur Natal dan perayaan Tahun Baru 2023? Ikuti Radio Talk bersama Kompolnas pada hari Kamis 29 Desember 2022 atau hari ini pukul 9 hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan narasumber Ketua Harian Kompolnas, Irjen Polisi Purnawirawan Beni Joshua Mamoto, SHMSI, yang disiarkan langsung di Radio Elsinta dan juga Medsos Radio Elsinta. Elshinta News and Talk. Tafsir Al-Quran tematik merupakan tafsir modern yang diterbitkan oleh PT Kamil Pustaka Abadi dan disusun oleh Lajnah Pentahsihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Simak pembahasannya bersama PT Kamil Pustaka Abadi bersama narasumber Book Advisor Asri Adani dari PT Kamil Pustaka Abadi dengan tema Al-Quran sebagai petunjuk hidup, Kamis 29 Desember 2022 pukul 08.00 hingga 09.00 waktu Indonesia Barat. Untuk berinteraksi hubungi 021-586-9000. Elshinta News and Talk. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jaga jarak dengan orang-orang di sekitar Anda. Pemilu 2024. Radio Pemilu 2024. Akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya. Elsinta, Radio Pemilu 2024. Radio Pemilu 2024. Ragam bahasa daerah Indonesia. Maran Ulun Alisa Molidiaryani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ayo dang sanak sabarataan, jangan lengah, tetap berhati-hati dan kita sukseskan vaksinasi COVID-19. Divaksin COVID-19, kenapa takutan? Elsinta News and Talk. Wartawan Elsinta tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. Elsinta News and Talk. Radio Talk adalah program talk show berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio Elsinta. Inilah Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Mengarungi kehidupan di dunia ini, kita akan selalu membutuhkan petunjuk agar arah jalan kita menjadi benar hingga selamat sampai tujuan. Sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan alam semesta ini dibarengi juga dengan petunjuk hidup yang terbaik untuk diamalkan. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi kita agar mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, maka kita membutuhkan peran ulama yang ahli agar bisa menjelaskan isi dan juga makna ayat-ayat Al-Quran yang agung. Berdasarkan hal inilah, ulama-ulama Al-Quran di Indonesia berkumpul untuk menyusun tafsir Al-Quran tematik berbahasa Indonesia agar memudahkan umat Islam di Indonesia memahami makna-makna ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Hasil dari musyawarah kerja para ulama ini melahirkan mahakarya yang fenomenal, yaitu tafsir Al-Quran tematik yang akan kita bahas di hari ini. Tentunya saya tidak hanya sendiri, karena di hadapan saya sudah ada book advisor dari PT Kamil Pustaka Abadi, Bapak Azri Adani. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Nah, Anda yang mungkin sudah tahu tentang Al-Quran tematik yang saya akan bahas pagi hari ini dengan Pak Azri ya, Anda bisa langsung melakukan pemesanan nih sejak dari awal. Nah, saya mau menyebutkan dulu nomornya, mungkin bisa di-save atau disimpan terlebih dahulu. Anda bisa simpan nomornya di 0811-339-5534. Saya ulangi ya, di 0811-339-5534. Anda cukup kirim SMS atau WA dengan format nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Boleh tuh diketik dulu, kirimnya nanti setelah kita mendengarkan penjelasan dari Pak Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, luar biasa ya. Alhamdulillah. Wah, ini kita bawa sesuatu yang luar biasa. Ini bukunya ada di hadapan saya. Anda lihat netizen, ini gambarnya atau bentuknya bagus sekali ya, warnanya merah. Saya mungkin bisa angkat Pak ya, boleh pinjam dulu Pak ya. Yep. Warnanya merah dan ini ada jilidnya juga Pak ya? Ada. Ada, ini jilid ke 8. Ini jilid ke 8 tentang pendidikan, pembangunan karakter dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi ada 9 jilid, tapi nanti detailnya dijelasin sama Pak Azri. Yap.
Di awal nih Pak, boleh Pak langsung jelasin Pak. Ini boleh. Tafsir Al-Quran tematik ini apa sih sebetulnya? Ya, jadi Mas Beri ya, dan ya. Pendengar Elisinta sekarang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kalau selama ini yang kita ketahui, ada tafsir yang disebut dengan tafsir tahlili ya. Hmm. Itu kan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yeah. Urut, runut. Hmm. Nah, kalau ibarat makanan ya, ini makanan prasmanan yang disediakan oleh para ulama kita terdahulu ya. Yeah. Nah, seiring dengan waktu, manusia ini kepingin yang praktis ya. Ingin cepat langsung ke menunya, utamanya langsung. Langsung ya. Nah, intinya. Langsung gitu. Intinya kan gitu. Nah, oleh karena itu ulama-ulama kita yang melalui inisiasi Kementerian Agama, lewat badan Litbang ya dan lembaga mentahsin musyawarah Al-Qur'an Kementerian Agama itu berpikir ulang bagaimana sih caranya. Oleh karena itu disusunlah ulang kembali ya, disusun terkait dengan apa, tafsir Al-Qur'an tematik. Nah, kalau tafsir Al-Qur'an tematik ibarat menu yang kita tadi tadi bahwasanya sudah tidak prasmanan lagi. Kalau prasmanan semuanya ada di situ, ada rendang ya, ada gulai ya, semacam makanan ayam goreng semacamnya semua sudah disajikan semua di situ. Nah, ini sudah lebih praktis lagi dia, ya lebih praktis. Lebih praktisnya kenapa? Langsung pembahasan kepada tema praktis yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wah. Nah, jadi lebih mudah lagi untuk misalnya nanti tema tentang apa? Nah, di sini yang jilid 1 tema terkait dengan hubungan antar umat beragama. Oke. Okay. Nah, di situ nanti dijelaskan bagaimana sih tema terkait dengan hubungan antar umat beragama. Nah, ini juga nanti terkait dengan update masalah kita kan gitu. Iya. Jadi kalau orang yang benar-benar paham dengan tafsir Al-Quran, tentunya ya, dengan Al-Quran beserta maknanya, tafsir yang ditafsirkan oleh ulama-ulama terpercaya istilahnya, itu tidak akan terjadi lagi namanya, apa nama dalam Islam itu terorisme dan sebagainya, ya, pengubahan-pengubahan yang sembarangan itu tidak akan terjadi. Karena nanti di sini sudah dijelaskan bagaimana sih toleransi Islam terhadap pemeluk agama lainnya. Ini dijelaskan semuanya oleh para ulama-ulama kita. Ya, jadi memang ini juga penyusunannya, ini tidak sembarangan ya Mas Beri ya. Penyusunan ini melalui musyawarah kerja. Jadi istilahnya kolektif ya. Kolektif disusun dengan musyawarah kerja sekitar 4-5 hari. Kemudian akhirnya disusunlah per tema dulu dia. Diangkatlah temanya dulu ya. Jadi utamanya itu diangkat tema dulu. Tema misalnya di sini hubungan antar umat beragama. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan hubungan antar umat beragama itu diambil disusun ya, ayat-ayatnya ini apa, surat-suratnya itu dikumpulkan dimasukkan ke tema itu berarti. Benar, campurkan tema itu. Jadi tidak ada lagi pertanyaan misalnya, Pak, itu nanti 30 juz masuk semuanya gitu. Ya, bisa ya. Jadi masuk, bisa jadi enggak kalau kita karena nanti kan sudah terpecah-pecah dia masuk langsung ke tema apa pembahasan yang kita inginkan. Jadi ibarat menu makanan tadi sudah praktis sekali ya dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Itu. Kemudian nanti juga ada masuk dengan bahasa apa sih Al-Qur'an dan pemberdayaan kaum duafa. Ini masih di jilid 1 ya? Masih di jilid 1. Jilid 1 nanti pembahasan itu. Kalau di sini sub-subnya pemberdayaan kaum duafa, pemberdayaan kaum miskin, pemberdayaan manusia lanjut, perlindungan anak, semuanya ada di sini. Artinya memang pemberdayaan perempuan, pemberdayaan gelandangan dan sebagainya, itu semuanya nanti ada di sini. Masih di jilid 1. Jadi jilid 1 ini ada dua tema besar, yaitu hubungan antar umat beragama dan Al-Quran dalam pemberdayaan kaum duafa. Wah, luar biasa. Jadi, saya sambil nyontek juga deh. Jadi di jilid 1 ada hubungan antar umat beragama. Bagaimana umat Islam kita ya membangun hubungan dengan umat agama yang lain. Benar. Kemudian sesama umat Islam seperti apa? Ini ada di dalam buku ini, Tafsir Al-Quran Tematik di jilid 1. Benar. Jadi semuanya ini berdasarkan Al-Quran. Jadi tuntunan kita dalam kehidupan sehari-hari membina hubungan antar umat beragama berdasarkan landasan Al-Quran ini ada di dalam buku ini. Benar sekali Mas Beri. Jadi memang sehingga memang Al-Quran itu bisa dijadikan benar-benar petunjuk yang benar. Betul. Pedoman kita ya. Pedoman kita ini gitu. Dunia dan akhirat. Benar. Tentunya harus ditafsirkan dengan orang-orang yang terpercaya juga. Ya, jadi istilahnya istilah mumpuni dalam bidang ilmunya kan gitu. Tidak sembarangan misalnya kita kadang-kadang di medsos 1-2 ayat langsung di-share kafir dan sebagainya. Tidak. Jadi memang ini luar biasa sekali di ulama-ulama kita menyusunnya. Jadi memang di dalam ini nanti selain disusun, kita kembali lagi pada penyusunan tadi ya. Setelah disusun melalui musyawarah kerja
kerja, kemudian diberikan kepada pembaca-pembaca ahli, tentunya nomor satu itu dari Kementerian Agama, kemudian ada pembina juga Profesor Dr. Haji Quraish Shihab, ya, kemudian ada juga penasihat ahli juga Profesor Dr. Haji Nasiruddin Umar, kemudian Profesor Dr. Didin Hafifuddin, kemudian ada Dr. Haji Ahsin Sako Muhammad MA, itu selaku narasumber. Jadi memang betul-betul diambil, ya, disusun, kemudian diedarkan dulu kepada pembaca-pembaca ahli tadi yang betul-betul, kemudian baru disusun lagi. Jadi masukan-masukan yang sangat berarti, termasuk juga masukan-masukan dari sisi tata bahasanya. Ya, karena memang kan tafsir ini awalnya kan yang luar biasa itu kan kalau tafsir yang ada itu kebanyakan kan dari bahasa Arab. Yeah. Kemudian ditranslate kan gitu, diterjemahkan. Nah, itu nanti kan tergantung kemampuan penerjemahnya, yeah, gitu ya. Yeah, kalau ini memang tafsir